Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sidik PT Channel. Kali ini saya akan berbagi tentang soal pengapian Shogun 110 mengalami koil arus yang keluar dari koil mati ya, guys. Nah, kali ini saya akan mengasih tahu penyakitnya dan api dari CDI keluar ada dan dicolokan koil apinya hilang dan orangnya sudah mengganti koil habis 2 dan ternyata tidak hidup juga ya. Ini koilnya yang masih bawaan motor dan kita akan coba cek dengan api arus api dari CDI. Kita cek dulu orangnya ini sudah habis 2 ya. Kita cek dulu ya guys, apinya keluar tidak enggak. Oke, kita akan salah engkol, apinya keluar enggak. Keluar dari CDI. Ini keluar dari CDI. Artinya masih ada 12 volt yang dari CDI masih aktif. Lalu kita colokkan ke koil. Dan hasilnya apakah ada bunga apinya? Ini padahal koilnya koil baru. Koil hidup. Dan saat kita salah engkol tidak hidup sama sekali. Padahal yang dari CDI api keluar dari CDI ini ada apinya. Sehingga orangnya itu memvonis koilnya ini mati. Dan setelah diganti koil baru ternyata tidak hidup juga. Apa masalahnya? Permasalahannya ini ada kemungkinan di CDI sudah error. CDI ini sudah error. Coba kita langsung ambil CDI yang baru. Kita ambil CDI yang baru. Kita ganti CDI yang baru ya. CDI baru mereknya biasa. Dan apakah hidup enggaknya kita lihat. Oke, saya skip buat pemasangan ini karena saya sendirian. Oke, dan langsung saja. Ini sudah pakai CDI yang baru merek biasa dan ini CDI yang bawaan motor. Kita coba ganti CDI-nya dan kita coba selah gimana hasilnya setelah kita ganti CDI. Kita coba. Oke, langsung kita coba di koilnya. Langsung kita ke koilnya. Dan apinya ada ya. Ini yang dari koil ini sebelum ke CDI tadi sudah ada, namun saya tidak bisa mengetesnya ya. Dan setelah diganti CDI yang baru sudah ada, berarti CDI nya error. Ini dari CDI keluar percikan bunga api, namun setelah dipasang ke koil tidak mau hidup ya, berarti masalahnya adalah CDI. Ini kita tinggal pasang aja sudah hidup. Oke, itulah berbagi ilmunya tentang motor yang keluar dari CDI hidup dan dicolokkan ke koil mati. Oke, itulah videonya berbagai ilmu tentang kelistrikan atau pengapian motor ya. Ini Shogun 110. Sekian dulu dari Sidik PT Channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga video ini bisa membantu.